Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Salawatullahi wa salamuhu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para jamaah, bapak dan ibu, kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hanya karunia-Nya atas kudrah dan iradanya jua kita bisa berjumpa, bertemu, berkumpul dalam halaqah taklim seperti ini. Semoga dicurahi dan diberkahi oleh Allah, semoga diiringi hidayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah, sampai di kaji tentang sunanul jum'ah, sunnah-sunnah jum'ah, sunnah ketika hari jum'ah, sekaligus sunnah ketika datang menunaikan, melaksanakan sholat jum'ah. Apa itu sunnah-sunnahnya? Beberapa waktu yang lalu disampaikan, nomor satu ada tiga muatannya, yaitu al-iqtisal, wat-tathyib, walabsu ahsanis siyab liman ya'til jum'ah. Mandi, berwangi-wangian, berpakaian yang terbaik, liman ya'til jum'ah, bagi orang yang mau melaksanakan sholat jum'ah. Dalil-dalilnya sudah disampaikan yang lalu. Dua, at-tafkir lil jum'ah, masyian bisakinatin wa waqarin wal iqtirabi minal imam. Nomor dua adalah lebih awal datang menuju sholat jum'ah. Jadi diawali kalau bisa pergi sholat jum'ah itu masyian, kalau bisa lagi sambil berjalan, bisa kinatin wa waqorin, dengan tenang dan penuh wibawa. Wal iqtirabi minal imam, kalau sudah nyampe di masjid, cari tempat yang mendekat dari imam. Jadi di mihrab ini ya, kesini, kesini, kesini. Kalau misalnya masjid besar seperti Masjidil Haram, Masjid Al-Akbar, jangan mojok-mojok sana. Datang awal tapi di sana gitu ya. Datangnya awal itu udah kalau bisa mendekat ke tempat imam. Kemudian nomor dua ini, wal istighalu fi tariqihi biqiraatin au dzikrin, dan dalam perjalanannya supaya disela-selai dengan baca Quran, hafalan-hafalannya ya, Yasin misalnya, Al-Kahfi misalnya, Ar-Rahman misalnya. Ini kalau yang jauh, tempat perjalanannya menuju masjid itu bisa banyak menyelesaikan surat-surat itu. Surat Rahman, Waqi'ah, itu kedendeng sini habis dengan santai. Ya, kedendeng rangka itu bisa selesai. Ini yang hafal ya. Kalau enggak ya kulhu, pokok ono wacanane Quran dalam perjalanannya itu. Kulhu diulang-ulang, au dzikrin, atau berzikir. Berzikir, Masya Allah. Para jamaah, kenapa man ghassala yuk, itu kemarin ya sudah dibahas ya. Nomor dua, dalil-dalil wakil ya. Terus nomor tiga, ini ulangan singkat supaya nyambung. Tandibul jasadi wa tahsinul hay'ah qabla sholat, melakukan kebersihan tubuh badan jasad ini. Jadi
sebelum sholat Jum'ah dicek badan tubuh ini ada kotor-kotor enggak, bau-bau enggak gitu ya. Bersihkan masya Allah. Makanya tadi selain mandi sebelumnya itu bersihkan apa? Ah, itu kemarin sudah dibahasin ya. Itu rambut misalnya ya, bersiwak, terus bahkan disunahkan potong kuku. Itu kalau ada waktu hari Jum'ah, kalau tidak ada hari Kamis. Hari Kamis sudah siap-siap. Itu namanya tanzihul jasad. Kebersihan pada tubuh ini. Kalau tidak sempat hari Kamis, hari Senin. Sehingga bersamaan dengan melaksanakan siam sunnah. Siam sunnah Senin, Kamis, Jum'ah ke Jum'atan. Para jamaah, duna baqiyatil ayyam. Kalau bisa jangan selain hari itu. Ketika nyukur-nyukur, potong kuku, bersih-bersih ini ya. Itu kemarin sudah dibahas. Dalilnya banyak ya. 4. Nah, ini kita lanjut sekarang nomor 4. Sunanul Jum'ah. Sunnah-sunnah Jum'ah. Nomor 4 sekarang ya. Apa yang disunahkan ketika Jum'at? Baik orang itu pergi sholat Jum'ah atau tidak? Seperti ibu-ibu. Kan tidak wajib ke Jum'atan. Tapi boleh juga kalau datang Jum'ah. Terutama kita kaum laki ini ya. Apa sunnahnya? Qira'atu suratil kahfi. Hari Jum'at itu disunahkan baca surat Al-Kahfi. Ya, itu sunnah ya. Qira'atu suratil kahfi. Yaumal jum'ati wa lailataha. Pada hari Jum'ah itu atau malamnya. Jadi hari Jum'ah itu dan malamnya. Ada pengertian berarti dua kali ya, malam baca Al-Kahfi, besok lagi baca Al-Kahfi. Tapi kalau tidak sempat, bagi dua. Malam separuh, pagi mau Jum'atan separuh. Ya. Ini yang pemula ngaji ini rodok rewel, saya tidak bisa cepat. Kalau bisa cepat, bisa dua kali Al-Kahfi itu. Malam sudah selesai, siang dibuat sholat duha, itu bisa dihatamkan Al-Kahfinya. Jadi pagi menuju siang ya, waktu duha, belum berangkat Jum'atan. Itu selesaikan itu Al-Kahfi. Iya para jamaah, kalau bisa dua ya, malam dan hari. Malam Jum'ah, hari Jum'ah. Kalau tidak bisa, malam saja bisa. Sunnahnya ya. Atau siang hari Jum'ah itu. Hadirin para jamaah, ada dituturkan kepada kita karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak riwayatnya. Man qara'al kahfa. Karena jadi maf'ul dibaca kahfa ya. Kalau tadi qira'atu suratil kahfi baca kasrah karena mudhaf-mudhaf ilai. Ini cara bacanya kitab ya. Ilmu nahwu ya. Man qara al-kahfa, ini hadisnya. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati, pada hari Jumat, hadis ini ya. Adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Maka akan diterangi orang itu dari dua, dari cahaya di antara waktu dua Jumat. Jadi Jumat itu dan Jumat berikutnya itu mendapatkan nur, cahaya, mendapatkan nur. Jadi akan adha'a lahu minan nur, akan disinari, dicahayai dari nur itu ma bainal jum'atai, dari waktu antara dua Jumat. Jumat itu sampai Jumat berikutnya bercahaya terus, mendapat nur cahaya.
Yang mendapat nur cahaya ini dalam bahasa Arab disebut munawwar. Munawwar itu artinya orang yang diberi cahaya. Nih, yang memberi munawwir. Munawwir. Dapat nur. Dapat ning nur. Ini ya, masya Allah ya. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini rawahul hakim wa qala sahihul isnad. Imam Al-Hakim mengatakan ini sanadnya sahih. Wa rawahu Ad-Darimi wal Baihaqi. Diriwayatnya juga oleh Imam Ad-Darimi wal Baihaqi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'aha lailatal Jum'ah." Kalau tadi disebut yaumul Jum'ah ya. Ya. Fi yaumil Jum'ah hadis tadi. Ya. Siapa yang baca di hari Jum'ah? Hadis yang lain ini, "Man qara'aha lailatal Jum'ah." Siapa yang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, adha'alahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq, maka akan diberi cahaya orang itu dari cahaya ini, ma bainahu wa baina baitil atiq, dari di antara dia sampai cahaya itu sampai baitil atiq, rumah kuno. Atiq itu kuno. Apa itu? Baitullah. Diberi cahaya orang itu kalau membaca di malam hari surat Al-Kahfi malam Jumat, dicahayai dari antara dia sampai Ka'bah. Nih, panjangnya ya rentetan cahaya ini. Allah. Para jamaah, wa fi ba'di turuq, dari sebagian jalan riwayat, wa fi ba'di turuq, riwayat-riwayat hadis, orang yang baca surat Al-Kahfi itu hufirallahu ilal jumatil ukhra, diampuni dosanya sampai Jumat berikut. Surat Al-Kahfi berapa jumlah ayatnya itu? 110 ayat. Kalau Al-Mulk itu 30, kalau Ar-Rahman 78, kayak Yasin 83. Apal kabeh rek, ayatnya tok apal. Mudah-mudahan apal betul ya, apal semua mudah-mudahan ya, gak jumlah ayatnya tok ya. Ini sing rodok soro Al-Kahfi banyak itu, hampir satu juz ya, 110 ayat ya. Para jamaah, jadi siapa yang baca itu ya malam Jumat, ini hadis yang lain ini, hufirallahu ilal jum'atil ukhra, orang itu diampuni dosa sampai Jumat berikutnya, Jumat lain, masya Allah. Wafat dulu salah satu ayam, ditambah lagi 3 hari, berarti 1 minggu ditambah 3 hari, 10 hari dosa diampuni. Ini hadis ini ya, baca Al-Kahfi. Wasalla alaihi alfu malakin, didoakan oleh 1000 malaikat. Kira boleh tergiur kira. Enggak surat Al-Kahfi deh. Oh, cong Jumat ya. Ini malam Jumat baca ya. Ya. Man qara'aha itu disebutkan tadi dari awal itu hadis, man qara'aha lailatal Jum'ah, diberi cahaya antara dia sampai Ka'bah Baitullah. Terus diampuni dosanya sampai Jumat berikutnya. Ditambah lagi 3 hari. Berarti 10 hari dosa yang diampuni. Didoakan oleh 1000 malaikat. Hatta yusbiha, sampai pagi. Kalau dibaca malam ya. Nek ini waca maghrib. Didoakan cek doa kan. Nek diwaca tengah malam separuh doa ini. Sampai pagi didoakan malaikat itu. Ya, didoakan malaikat sampai pagi, berarti macam maghrib, maghrib sudah masuk malam. Tapi maghribnya pengajian. Pengajian ini malaikat kumpul kabeh gitu, Pak. Masyaallah.
mendoakan kita, ampuni Allah, ampuni Allah, orang duduk-duduk itu. Sekena iku san ya. Sekak sempat maca Al-Kahfi ni, engko ae mari Isa. Mari Isa pengajian mana? Nyambung kan? Oh, be, ini dalam perjalanan sing apa? Dalam perjalanan tek 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 ngimbal iku mlaku rono-rono niku. Maca. Oh, ini. Nah, apa lena? Ya. Sampai qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri fa jama'nahum jam'an wa 'aradna jahannama yawma. Sampai innal ladzina amanu, terakhir dia mulai alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kahfi 110 ayat. Mengenai apa pesan-pesannya orang-orang dulu salafus saleh, orang Islam ini kalau udah apal 30 juz ya, paling tidak apal 5 surat. Al-Kahfi, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Tabarok. Tabarok ini jangan sampai tidak dibaca tiap malam sebelum tidur. Jangan sampai tidak dibaca ini tabarok. Ya Allah. Itu surat Waqiah wa Munjiah, menjaga kita dan menolong kita. Beberapa keterangan hadis dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Allah. Nih, 5 ini Pak ya. Al-Kahfi, apal nodi. Jadi melakui wa mbek muni. Nah. Yo. Mbek melaku mbek jelo HP ngene tobrok kon kok. Itu bruan. Nek sapal ku enak ya. Seperti mak surat apa? Jalan ke sini mak surat. Kita ini sibuk kan Pak ya. Sibuk ya, gak sempat. Lu sibuk apa? Sibuk mutalaah kitab Pak kadang Pak, masyaallah. Waktu itu digawe buka kitab-kitab-kitab ngono lho. Nek sampean paling waktu digandelo HP. Ngene-ngene yo. Wa aku yang ngapusi wakil waktune. Iya, memang perlu juga ada yang penting kadang-kadang ya, informasi. Para jamaah, baik. Coba ini ya, baca surat Al-Kahfi, masyaallah. Banyak fadilahnya ya. Ya Allah. Fadilahnya. Selain yang dinukil dalam hadis yang sanadnya saya tadi, mendapat cahaya ya. Sampai 2 Jumat, sampai ke Jumat berikutnya juga mendapat cahaya. Panjangnya, luasnya cahaya itu dari dia orang yang membaca sampai Baitullah. Kapan itu? Kak saiki wa yo mboy. Cahaya ini lho. Tapi kok gak bersinar yo. Itu ada dulu waktu kuliah. Waktu kuliah awal saya di Akademi Dakwah Ampel. Masjid Ampel itu dulu membuka. Itu kuliahnya itu yo, arek cilik-cilik sampai wong tuwa, Pak. Masyaallah, campur. Karena sing gak sempat-sempat nanggone negeri, rombian ngono. Saya posisinya masih kecil. Masih cilik saya. Itu belum tamat PGA SMA itu sudah boleh masuk. Wih, melbuaya aku, ngurungokno ngene, gak duwe ijazah. Sik durung mari. Ya. Saya sudah masuk. Wis ngurungokno ae. Terus duwe kanca-kanca wis tuwa-tuwa. Ada salah seorang dari di antara yang tua ini. Ya sing duwe putu nek gak salah ya. Saya datang ke rumahnya itu malam Jumat. Al-Kahfi dia baca. Al-Kahfi. Ini pengalamannya, kira-kira tahun berapa ini? Tahun 80-an. 80 saya sudah kuliah Pak dulu Pak, masya Allah. Ya. Di Akademi Dakwah. Belum masuk niat saya waktu itu. Karena ijazah saya belum selesai, saya masih sekolah ini. Tapi sudah nerobos ini, aku melok nanggung tua-tua, ngurung ono ilmu nih. Karena gak diseneni mlebu ya. Wong tua-tua itu, wong tua-tua itu kuliah aja. Sengaja tuh kiai-kiai ngetop pokoknya ya Allah.
Ya, gede-gede Jawa Timur dulu. Itu sudah mendapatkan itu saya dulu itu. Ya, Basori Alwi itu ngajar bahasa Arabnya dulu. Ya, Nawawi, ya dari Jombang Pondok Besar itu ngajar ilmu hadis. Dulu itu. Aku si cilik, si SMA. Jadi enggak resmi apa, enggak duwe ijazah. Terobos ae, set. Terus wis kenal-kenal mek wong-wong itu wong tua-tua. Saya tadi itu sowan yo, kadang-kadang silaturahim nang kanca-kanca. Itu orang tua tadi itu malam Jumat tak diteh dia. Malam Jumat baca baca Al-Kahfi di rumahnya. Tampaknya orang tua ini koyo arek enom, Pak. Pisnya ini. Apa rahasianya? Saya tanya-tanya, dia sudah kenal lah di sini waktu itu. Sampean kok sik enom, Pak? Ngono. Sik enom ya padahal wis duwe putu ya. Apa katanya? Saya merajinkan bacaan kahfi. Wallahu a'lam ya, ini enggak tahu ya. Apa nanti sinarnya iso ngono? Ngono ya. Enggak ero. Nih, coba ya. Apa sinar cahaya yang diberikan itu di pisnya sekarang ini apa nanti? Nih, yang jelas jaminannya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, konco-konco lu panjang itu. Uang ini jek enom nek omben. Padahal punya mantu. Kalau sing saya teman-teman ini panjang jek enom, jek sok, sik enom panjang nah. Itu sampai tanya. Sampai iya wajah itu loh. Ternyata dia ngeneki di antaranya. Dia ngomong terbuka. Mungkin tahu hadis ini. Malam Jumat sudah baca itu, Pak. Bahkan itu asar itu wis maca itu Al-Kahfi. Karena dalam Islam itu asar sudah masuk, ngono kan? Sudah masuk mulai peralihan waktu. Menjelang maghrib ngono waca, masyaallah. Hadirin para jemaah, ya kita terserah kita ya. Kemampuan kita kapan? Ya, apa malam? Apa setelah subuh? Mohon maaf. Terserah. Apa sebelum subuh? Apa tengah-tengah malam? Nah, dibuat tahajud boleh, yang tidak hafal sambil baca Al-Kahfi. Oh. Enak ya, Pak. Sehingga dapat sholatnya tahajud, memanjangkan surat-surat Al-Kahfinya kena baca, masya Allah. Enak ya. Ya. Ini janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghufira lahu ila al-jum'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyam wa shalli alaihi al-malak alfu malakin hatta yusbiha. Sampai ngono ini hikmah ya, hikmah. Kita enggak tahu dari semua rahasia itu mana yang didapat oleh kita ya, masyaallah. Ya, rahasia-rahasia itu yang dijanjikan ini. Nih. Ojo Yasin, Yasin yo ono Yasin. Tapi hadis yang paling menerangkan populernya ini ya, Al-Kahfi. Malam Jumat Yasin yo ono. Baca Yasin. Makanya nek sik ono waktune yo maca Yasin, masih ndak ikut yasinan misalnya ya kan. Iya. Nek sing wis apal iku enak wah, enak Mas. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Asal katakan lima ini loh. Ya. Yo, pesta, cekelono, ganditi, ganditi, boleh dipaksakan munting, setruk. Yo, dia enggak yo mau cuai, Quran bab, HP sekarang ni, HP ni paling enak, seret. Hadirin pada jamaah, sampai dituturkan begitu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa uqfiya minadda. Wa'ufiya minadda. Selain didoakan malaikat sampai pagi, diafiatkan dari penyakit-penyakit. Ya. Disembuhkan dari penyakit-penyakit. Wadatal junjun biwal barasi wal judam wa fitnati dajjal. Terutama penyakit lambung bagian dalam. Penyakit barosi wal judam, lepra dan buta, serta wafitnati dajjal akan dijaga dari
fitnah dajjal. Fitnah dajjal. Ini ya, yang sering diterangkan tuh baca Al-Kahfi malam Jumat diselamatkan dari fitnah dajjal. Bahkan 10 awal Al-Kahfi ayat ya, 10 ayat awal Al-Kahfi walaupun tidak hari Jumat baca, kita akan diselamatkan dari fitnah dajjal. Dajjal itu pendusta. Sekarang dajjal tidak ono, pendusta banyak sekarang ini. Hati-hati. Penipu-penipu itu banyak sekarang. Dajjal itu makanya ada yang mengatakan ini, kalau dajjal itu penipu ya. Kalau masih dajjal itu orangnya. Nanti turun betul. Kalau sekarang ini masih dajjalnya enggak ono, masih dajjalnya sifat dajjalnya ini ngono ya. Mulai dokur sampai nison, bujuan tok. Dokur itu siapa? Ojo ngomong presiden dicekel kan. Ini presiden mau diadukan ke pengadilan karena bohong. Ini saya baca tadi. Masyaallah. Siapa yang ngadukan? Rakyat. Dengan resmi. Sebelum ini ngadukan di bawah minta fatwa MUI. Apa kedudukannya dusta itu dalam Islam? Enggak oleh surat itu diajukan. Ini hukum, pakar-pakar hukum wong Indonesia. Mana buktinya? Ini buktinya mulai dulu sampai sekarang enggak wujud semua, bujuan dong. Kalau saya jadi presiden tidak akan hutbah. Enggak enak ngomongin ini, enggak enak. Urung YouTube ini. Soro ini di setir umum sido di garis mek wong aku sret ngene yo. Wis aja diterusno. Tapi dajal sekarang itu ngene lho masyaallah. Yo, yo. Siapa saja orang yang suka bojo itu kena sifat dajal itu yo. Astagfirullah. Fitnah. Fitnah di dajal. Kalau enggak didoai yo min fitnati masih dajal. Ada yang berpendapat masih dajjal itu nanti. Kalau dajjal saja tidak pakai masih, sekarang pak. Kehidupan penuh dusta ini sudah dajjal datang dulu. Mohon. Sekarang ini, masya Allah. Ya, pesen boleh, boleh. Sampai nak kepingin selamat, kak kena pengaruh-pengaruh, tipu daya, fitnah mana mau, Al-Kahfi. Paling tidak 10 ayat awal. Sampai Rabbana itu kan 10 ayat terakhir. Ya, 10 ayat terakhir. Itu coba itu apa no? Ya enggak iso apal Al-Kahfi ya. Masyaallah ini ya. Ini fadilah surat Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi. Para jamaah, baik, nomor 4 ya. Qiraatu Suratul Kahfi yaumul Jum'ah wa lailatah. Jadi hari Jumat dan malamnya, karena hadis-hadis Rasulullah begitu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain itu Rasulullah SAW bersabda, man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ah aw laylatiha wuqiya fitnatal dajjal. Siapa yang membaca surat al-kahfi fi yaumil jum'ah aw lailatiha, di hari Jumat atau malamnya, kata Nabi, wuqiya fitnatad dajjal, orang itu dipelihara dari fitnah dajjal. Fitnah ujian. Ujian macam-macam takau dajjal itu mau para penipu. Wa qira'atu hanaharon akidun. Karena ada hadis-hadis kan, siapa yang baca di hari Jumat atau malam. Nah, ini dari penelusuran ahli-ahli hadis tentang yang paling apik diwaca yo apa. Nah, ini diterangkan wa qira'atu hanaharan akidun. Membaca surat Al-Kahfi siang. Berarti hari Jumat ya. Akidun itu lebih kuat. Oh, ya. Di malam ya oleh ya, oleh dapat nilai-nilai tadi, tapi baca siang itu lebih berbobot. Ya.
lebih berbobot dibaca siang hari. Wal hikmatu min qiraatiha, hikmah dari membacanya apa? Ngene. Kok selalu anjurane hadis wakai yo. Seono maneh hadis wakai tentang ojo sampai ndak maca, walaupun itu anjuran ya wacan malam Jumat apa dino Jumat. Utawa malam ambek dinoe, masyaallah. Iku nek ana waktu ya. Nek ana waktu ya. Malam ya maca, siang ya maca, wis enak itu. Tapi yang paling kuat siang. Ya. Ini nilai yang paling kuat itu siang. Apa hikmahnya? Kok disuruh membaca Al-Kahfi seperti itu? Di balik dari rahasianya ngene, Pak. Selain dari disebut keutamaannya tadi ya dalam hadis-hadis, annas-sa'ata taqumu yaumal jum'ah. Sesungguhnya kiamat itu terjadi nanti hari Jum'at. Itu hadis ya, yang katakan ya. Hadis itu dari mana Nabi kok? Dari Allah ya. Ya. Tuh, Nabi berani ngomong itu dari Allah, tahu ya. Itu kan gak akan terjadi kiamat kecuali hari Jum'at. Itu seperti keutamaan hari Jum'at yang lalu dibahas ya. Masyaallah. Nabi Adam masuk surga hari Jum'at, turun dari surga hari Jum'at, diciptakan hari Jum'at, kiamat hari Jum'at nanti. Maka ni iso ojo maksiat hari Jum'at, masyaallah, ya kan? Kelebihan keutamaan hari Jum'at. Maka di sini ini, kenapa disuruh baca Al-Kahfi hari Jum'at atau malam Jum'at? Annas-sa'ata taqumu yaumal Jum'at. Karena kiamat itu terjadi hari Jum'at, kama sabata fi sahih Muslim. Sebagaimana hadis yang kuat dari riwayat Sahih Muslim, ya. Wal Jum'atu musyabbihatun biha. Hari Jum'ah itu menyerupai, diserupakan dengan kiamat. Ya. Jadi wal Jum'atu musyabbihatun biha. Lamma fiha min ijtima'il khalqi. Ya. Terus kenapa kok begitu? Jum'at itu kok menyerupai kiamat? Karena di dalam Jum'at itu mini jitima'il khulki, terkumpulnya makhluk-makhluk, dikumpulkannya makhluk hari Jum'at. Wa fil kahfi dukiru ahwalil kiamah. Dan di dalam surat Al-Kahfi itu, Pak, dalam surat Al-Kahfi itu diterangkan kengerian hal ihwal keadaan kiamat. Jangan wacoh ya, terutama dimulai ayat 45 itu mulai menceritakan kiamat tu. Bukan surat Al-Kahfi. Dan Al-Kahfi ya, tu, nih coba amin dola itu, nih amin dola itu, surat Al-Kahfi ungun, ya. Tu mulai 45 sampai 49. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات أن لهم آياتنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا. Harta dan anak-anak hanyalah merupakan perhiasan dalam hidup di dunia ini. Pais-pais sing donya. Wong ngumpulno donya-donya lho, Pak. Ya mobil, ya omah tingkat-tingkat, ya tanah macam-macam, ya masyaallah. Wong sokege ku. Itu al-malu, harta-harta ini hanya merupakan perhiasan dalam penghidupan dunia ini. Termasuk anak-anak yang dibanggakan. Anak itu tadi jare ngono kan. Wal baqiyatus salihatun khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-wal baqiyatus salihah, amal soleh yang kekal. Ini ya. Maka jangan kepencut ambek donya gedek no anak, gak punya amal soleh. Di akhirat itu yang dibutuhkan itu ini, amal soleh. Ayo, ini sudah disinggung dalam ayat itu. Mulai 45 saat ini, Allah sudah membuka keran. Ini kan boleh om, akhirat. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Amal soleh lagi kekal, itu sebaik-baik. Ini sebaik-baik ganjaran yang diberikan, wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan.
mengharap harta, mengharap anak, kadang keruput. Tapi harapan yang sebaik-baiknya adalah investasi yang besar untuk yang kekal, untuk akhirat. Ini Allah ngono. Ojo terpencut dunia iki ngono. Ini Gone Al-Kahfi sudah dibuka. Itu sampai 49, Pak. Wah, ini ya 45 sampai 49. Bagaimana Allah menerangkan tentang mulai kiamat itu. Kemudian 51 sampai 59 dibuka lagi, masyaallah. Berkenaan dengan kiamat itu dan kengeriannya. Sampai ono uang sing engko no akhirat itu kaget. Iki buku apa ini? Kok catatannya lengkap? Wala shaghiratan illa ahsaha. Yang kecil pun tidak tertinggal tulisane ono. Bayangkan. Engko wong kaget maca tulisane ono dina kiamat. Loh, biyen tak remeh ternyata ndak ono sing ditinggal. Allah nyatet. Masyaallah. Ya. Wama ini sama dengan gone Yasin. Yasin kan gone kan. Apa saja yang dikerjakan manusia ini nahnu nuqaddimu ini. Naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa atharahum semua di ahsaynahu fi kitabim mubin. Sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Allah tidak membiarkan catatan itu. Saya itu catat kabeh. Sama ngene Al-Kahfi yang ngono. Ngene Yasin itu yo ono menerangkan kehidupan akhirat itu kan ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Terus ayat kedua. Ngene Al-Kahfi ngene Pak. Maka kenapa disuruh malam Jumat, hari Jumat baca Al-Kahfi? Renungkan. Iku nyeritakno kiamat, Pak. Ngene Al-Kahfi. Jangan-jangan Jumat ini kiamat. Tidak ada yang tahu menetapkannya enggak, Pak. Jumat kapan enggak ada yang tahu kan? Itu ya la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada seorang pun yang menentukan waktunya kecuali Allah. Tapi Nabi wis ngancari Jumat lho. Iku saking ono hadis iku kan, hadis sahih Muslim ya. Jumat lho ngono kan Nabi kan masyaallah. Awas Jumat. Jumat yang mana enggak ero. Ya. Mangane Jumat sing akeh amal ya Allah. Ngamal ibadah nang Allah. Hari Jumat tidak terkecuali dianjurkan baca surat Al-Kahfi supaya tahu bagaimana kengerian min ahwali yaumil kiamat. Kedahsyatan kengerian hari kiamat itu. Ngene Al-Kahfi sampai ini ayat ya 98 ya. 98 dan sampai 110. Ujungnya manusia itu dibagi dua. Ya. Apa itu? Orang kafir, Pak, masuk neraka, orang beriman masuk surga. Ujungnya surat Al-Kahfi. Kapan itu? Nanti hari kiamat. Itu disebutkan dalam ayat kan? Masyaallah. Itu 98 itu Allah menguak keberadaan orang kafir. Ini Al-Kahfi di sana. Di Masjid Mahfud yang kita tafsiri belum nyampe sana ya, masih di puluhan 30-an ayat yang kita tafsir ya. Kurangnya pengujungnya itu diterangkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai terakhirnya innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha. Terus terakhirnya ini beriman sekek firdaus surga yang tertinggi. Kafir sekek neraka jahanam. Itu ayat sebelumnya ya. Oh, ini supaya dibaca hari Jumat, malam Jumat. Ternyata dibalik dari hikmah itu karena satu kiamat hari Jumat ya. Dan hari Jumat ini berkumpulnya malaikat-malaikat, orang-orang baik-baik, masyaallah. Ya. Sekaligus dihimpunkanlah makhluk ini itu senyampang dari itu surat Al-Kahfi banyak menyebutkan ahwal. Ahwal itu kengerian. Ahwal keadaan. Kalau pakai ha ahwal ya itu dzikru ahwalil qiyamah.
Baik, nomor 4 ya. Kalau dipanjang-panjangkan terlalu banyak dalilnya ini ya. Nah, di antara itu sudah mencukupi bahwa dianjurkanlah kita supaya jangan diabaikan ngono ya, walaupun sifatnya anjuran ya. Ini Al-Kahfi bocor masyaallah. Itu tadi hikmahnya di balik daripada rahasia hari kiamat Jumat, dan di dalam Al-Kahfi terdapat menerangkan hari kiamat, maka fadilahnya banyak tadi kita dapatkan dari keterangan hadis-hadis Rasulullah. Fadilahnya ya. Diampuni dosa kita, ngono wis akeh maksudnya. Kemudian yang kelima. Apa yang kelima? Al-iktharu minad du'a yaumaha wa lailataha. Hari Jumat ya dianjurkan sunnah memperbanyak doa. Ini ya. Al-iktharu minad du'a yaumaha wa lailataha. Hari Jumatnya atau malamnya. Temenan ini, makanya uang wali-wali ku pak ngeteni ini kapan Jumat ya Allah. Karena lo janji ini orang-orang yang dekat dengan Allah ya. Kapan Jumat itu ya? Kepingin ketemu Jumat pak. Begitu ada Kamis senang, ada puasa Kamis. Nanti buka senang. Malam ini malam Jumatmu. Kenapa? Janji-janji ini, amalan-amalan soleh itu disiapkan. Masya Allah. Ini perbanyak doa. Ya, masya Allah. Malam Jumat atau hari Jumat. Kenapa? Amma yaumuha fali roja'in ayyu sodipa sa'atal ijabah. Adapun hari Jumat itu harapan dan diharapkan supaya ketemu saatul ijabah, waktu mustajabah. Itu janji Rasulullah. Tapi menit keberapa, jam berapa, rahasia. Ya. Pokok hari Jumat mulai mari subuh itu cek sampai sampai terus kali mau ya. Nih, hari Jumat tak ini. Coba itu golek ono itu subhanallah. Para jamaah, hari Jumat itu siapa yang berdoa ketemu saat itu tek ini wis lah masya Allah ya. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam dakara yaumul jum'ah, karena Nabi menyebut saat mustajabah itu, saatul ijabah itu hari Jumat. Dalam hadis Rasul mengatakan anna Nabi sallallahu dakara yaumul jum'ah faqala, dan bersabda Nabi gini, fihi pada hari Jumat itu sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa wa a'tahu iya wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Ini hadis diriwayatkan rawahu syaikhon Bukhari Muslim. Ngetok di sini. Tidak percaya men ya. Syaikhon itu dua syekh. Yang dimaksudkan adalah yang punya kitab sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim. Ada di dua kitab ini. Maka disebut syaikhon, rawahu syaikhon sama dengan rawahu muttafaqun alaih, ngono ya. Itu berarti dua orang ini meriwayatkan, dua ahli perawi hadis ini. Enggak disaksikan lagi no ya, ndelok ini. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Nabi mengatakan fihi di dalam hari Jumat itu, pada hari Jumat itu saatun, ada saat. Saat itu waktu. Ada waktu, masyaallah. Waktu jam berapa enggak ngaruh ya gini ya. Tapi di hari Jumat itu ada waktu, la yuwafiquha 'abdun muslim. Kalau hamba orang Islam ini tepat pada hari itu, gimana tepatnya? Wa huwa qa'imun yusalli, dia dalam keadaan berdiri salat, yas'alullaha ta'ala syai'an, minta kepada Allah sesuatu. Syai'an pak umum nakira. Sesuatu apa? Sakar bukan jal apa?
kepentingan dirinya sendiri, kepentingannya keluarganya, istri dan anak-anak, kepentingan masyarakat bangsa, kepentingan siapapun, ya Masya Allah, urusan dunia maupun akhirat, itu syai'an, ya Allah. Pakai nakir umum ya, siapa saja orang Islam tepat di hari itu dalam keadaan sholat dan dia setelah itu minta kepada Allah, illau a'tahu, ya pasti Allah beri. Ini janjinya Rasul, hadis Bukhari Muslim ya. Makanya perbanyak doa hari Jumat ya. Nih terus wa asyara bi yadihi wa yuqalliluha. Nabi mengisyaratkan dengan tangannya seraya yuqalliluha mengatakan sebentar, sedikit waktunya. Ya. Sebentar tok ini. Tempat ini jelek wis kon. Makanya kon banyak itu boleh jadi di sini, di sini, di sini, di sini. Banyak mungkin semua minta tempat sing iku kena cek wes. Sing penting ulang-ulangi sampean. Nek perkara penting sing dijaluk ulang-ulang ngono terus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sing iki iki ya Allah, iki ya Allah. Pas wes pasti diberi katanya Allah. Masyaallah. Tapi jam piro dak ono sing ngro. Sementara sampai di sini sudah ada ya. Nanti disambung ini engko didudukno mbek perawi-perawi hadis, para ulama mensyarahi sing tepat jam piro ngono-ngono kok keterangan-terangan. Ya. Pokoke nek Jumat iku sing akeh ndonga. Makanya apa kemarin yang sebelum itu saya katakan, hari Jumat banyak doa dan istighfar. Banyak sedekah. Banyak solawat. Ini nanti nomor berikutnya solawat yang dibahas. Ini doa belum selesai ya. Banyak hadis-hadis berkenaan mustajabnya hari Jumat. Oh, Masya Allah. Makanya ojo tukaran dino Jumat. Ojo. Tempat tukaran ngomong gak enak, Pak. Bongkohon. Mati, Pak. Ya, tukaran gak bojo. Ya, Pak. Bagaimana nang anak. Ya, Allah. Wes, ojo sampai Jumat, ya, Pak. Jumat guys, yang islah, yang ngapi, Pak. Nang tonggo, wes, Masya Allah. Banyak amal soleh. Iki kiamat eh, ngono kan? Ah, sampai di sini kita adzan dulu para jamaah. Ya. Mungkin beberapa menit, 4 menit ya, 4 menit. Ya, 4 menit ada pertanyaan-pertanyaan, silakan singkat sekali tapi ya. Ada berapa menit ini? Silakan cepat yang bertanya. Kalau ada tulisan-tulisan silakan nulis. Bila perlu disiapkan nulis set yo. Sekarang pengajian kayak no ini enak. Wis gawe yo pertanyaan opo ae wis yo. Oh ya, nggih. Yeah. Di pasal Al-Kahfi itu apakah setelah Jumatan bisa atau asar atau belum? Baik. Hari Jumat itu sampai kapan? Sampai asar boleh yo. Hari Jumat. Sebaiknya ngono mau kan? Malam itu kapan malam itu? Mulai maghrib sampai sebelum subuh. Ya malam Iwan. Sesudah subuh itu sudah masuk hari. Pagi subuh itu masuk hari Jumat. Sampai sholat Jumat. Kalau enggak makanya awal-awal ke masjid sambil moco Al-Kahfi. Bagus itu. Tepat itu. Mari moco dongo untuk masjid kene. Oleh iktikaf bisa. Nawaitul itikaf di hadal masjid. Oh, kadang-kadang dino Jumat pisan. Berarti teko jam 10 iso ngepel. Oh. Teko setengah 12 amblas pisan. Sak sapa ngopo lah, ya kan? Wah, ngendelok ibu ya mas. Makanya kemarin-kemarin kan sudah dianjurkan, tabkir segera datang salat Jumat itu. Mubakiro ngono sing pagi-pagi ngono. Sekelah datang. Wis aja nuruti donya. Oh. Senen iki kok lapor nang Pak Jokowi nek Senen iki. Saya kerja ndak boleh sholat Jumat, lapor kok nang Pak Jokowi. Pak Jokowi akan menghukum orang ini nanti. Karena mengamalkan ajaran sesuai dengan keyakinan itu dilindungi undang-undang. Masyaallah. Undang-undang dasar 45. Sampean jangan takut itu. Perusahaan menghalangi, pecat itu perusahaannya. Duduk sampean yang dipecat.
Saking sampean kan wedi kan, ya kan ngene lho kadang-kadang masyaallah. Ngone kantor-kantor wedi kepalae kadang ngono. Tinggal ae kepalae dan kepala PKI kabeh ya wis. Menghalangi orang sholat kadang-kadang masyaallah. Oh ya. Laporno Pak Jokowi. Masyaallah ya karim. Pak Jokowi merubah tanggal Islam mundur. Loh, repot iki kita. Wah, iki tanda apa ini? Iki riyo kok mundur, Pak? Ya apa kok riyo mundur? Soro ini. Setiap kalender Islam mundur, 17 Agustus gak mundur. Ayo. Ini gue ya kan. Padha dinane Selasa. Nek urusane negara donya, ya. Nek urusane akhirat ya. Iki ngetes wong Islam. Wong Islam tuh ngamuk apa enggak, ngono lho. Ya. Nek ndak ngamuk cocok ngene. Iya, gak enak iki kok dilaporno aku pasan. Enggak, ini fakta, ya kan? Wis semua tahu orang, enggak bisa jelas. Ada apa begini ini? Wong 17 Agustus tidak dimundur, no padha selosoe, ya. Ya, kemarin itu kan lho nek tepak Islam Islam mundur. Tahun baru jelas mundur, Maulid Nabi mundur, ya kan? Dites iki sampean iki. Wong Islam sih duwe taring apa enggak? Nek gak iso nyokot berarti ompong. Para jamaah ini kadang-kadang masya Allah. Eh kondisi kita ya apa? Seumur-umur gak pernah ngomong ya kan? Ya kan hari ini toh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.